Relax, abang. Saya tak boleh relax tempat ni. Tak biasa. Nanti kalau orang lalu-lalang ternampak tak manis. Alah, tak apa. Orang kat sini semuanya sporting, bang. Kawal mantu semuanya perempuan. Dalam rumah ni saya seorang je lelaki. Alah, janganlah itu dipersoalkan. Bang. Kalau hati sudah takut. Apa nak ditakutkan, bang? Tak baik nanti orang nampak tak manis. Tak apa. Sini, bang. Jangan, Mar. Bang, sinilah dekat Mar. Tak manis, Mar. Dipandang orang nanti. Kesian saya tengok si Jun tu. Bila orang lain keluar berjaga, tak ada pun apa perkara yang berbangkit. Tapi bila sampai waktu dia keluar berjaga, macam-macam hal terjadi. Entahlah. Saya fikir buat sementara ni, kita jangan bagi dia berjaga. Saya setuju tu, bang. Kalau dengan dia tidak berjaga-jaga, mungkin kampung kita ni akan jadi tenteram. Boleh jadi juga. Mak, kerja dah siap, saya nak pergi main ni, mak. Pergilah. Boleh jadi juga dia terlanggar apa-apa, menyebabkan jemalang-jemalang dan hantu itu menjadi marah. Kamu kena banyak bersabar, Sam. Jangan cepat putus asa. Kita orang beragama. Tuhan benci pada orang yang cepat berputus asa. Entahlah, Pak Tam. Kadang-kadang saya rasa dah tak ada guna hidup macam ni. Semuanya dah hilang. Dah tak ada makna lagi. Astaghfirullahalazim, Azam. Jangan sampai begitu sekali. Ucap, Zam. Allah selalu bersama orang yang benar. Susah, Mak Itam. Pak Itam. Pak Itam sini dengar apa yang Haniza cakapkan pada saya tempoh hari. Dia tak mahu saya mengganggu keluarga dia. Tapi dia salah faham. Saya bukan nak mengganggu keluarga dia. Saya datang nak jumpa dia. Dia zurat saya. Salahkah seorang ayah berjumpa dengan anaknya sendiri? Salahkah, Pak Itam? Kami faham tu. Tapi Haniza sangka kamu sudah mati. Dia tak tahu yang kamu masih hidup. Sebab tiba bagi tahu dia macam itu. Pak Malik. Kau ke mana sampai seminggu tak balik? Sidi, kalau ke mana sekalipun, Sidi tak pernah menyusah Abang Malik tau. Buat apa nak tanya? Abang tanya baik-baik, Sidi. Engkau jangan cakap pasal. Kau telah banyak menyusahkan bapak, engkau tahu sampai dia terlantar kat hospital gila. Hospital gila? Apa abang cakap ni? Tengok tu. Bagus punya anak. Bapak masuk hospital pun engkau tahu. Yang engkau tahu mengambilkan duit bapak aja. Jumpa je nak gaduh. Apa nak jadi? Abang Malik, cakap tu baik-baik sikit. Abang tak sayang gigi abang ke? Hei, apa ni? Abang cakap macam itu tak boleh? Bukan tak boleh, tapi janganlah melebih. Abang tu lah paling banyak menghabiskan dek bapak tau. Abang tengoklah badan abang tu. Pagi-pagi lagi dah cekik telur ayam sampai 10 biji. Ayam sampai 1 ekor. Daging sampai 1 kilo. Tu belum benda-benda lain. Apa kau cakap? Kurang ajar punya adik. Kurang ajar punya adik. Kau nak lawan? Lawan! Ha? Lawan! Lari dulu, Bang Malik! Lawan! Ya, kau nak kurang ajar. Lawan! Malik! Lawan! Sudah! Apa yang ada ni? Bapak belum mati lagi, kau dah kecoh macam nak perang. Masuklah. Ada. Kau pun satu. Buat apa kau layan si Malik tu? Dia tukar badan abang kan? Apa ingat badan ni besar sini takut ke abang? Sudah, kau jangan nak panjang-panjangkan. Kan kena penumbuk suluh aku kan 1 sen tak guna.